Welcome to Q&A number. Di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Pertanyaan yang pertama dari Jonas Freel. Kenapa kalau mau download ada terbaca, maaf Anda tidak dapat melihat atau mendownload file ini sekarang? Oke, buat kalian yang punya masalah seperti ini, langsung saja ini videonya. Ya, setelah masuk di file downloadnya, terus kalian pilih download. Ya, pas kalian pilih download akan muncul seperti ini. Maaf Anda tidak dapat melihat atau mendownload file ini sekarang. Butuh waktu 24 jam lagi untuk kalian bisa download. Nah, caranya gampang. Oke, nah, kalian ke sini. Kalian klik. Oke, setelah itu kalian copy yang ini. Ya, kalian copy, terus buka tab baru, kalian paste di sini, ya, terus enter. Ya, ini tampilan dari Google Drive yang berada di akun kalian. Oke, kalian aktifkan ini. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Low. Oke, nah ini dia. PES 2017. Ya, kalian klik kanan. Terus pilih salin tautan. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris nanti beda lagi. Ya, yang ini yang salin tautan ini. Klik di situ dan klik kanan di salin tautan, terus klik download. Ya. Ya. Nah, inilah bisa kan tetap download. Kalau bahasa Inggrisnya itu download anyway. Oke, nah. Ya. Download kan ya, cancel aja karena sudah download. Oke, ada satu cara lagi. Iya, nah setelah kalian pilih disalin ini, kalian klik yang ini. Nah, kalian geser untuk aktifkan, terus kalian paste aja, langsung paste. Iya. Nah, ini akan download seperti biasa, seperti kita download yang pertama. Jaringan, sungguh leletlah engkau, sungguh-sungguh sedih. Oke, muncul dan kalian pilih download. Dan alhasil bisa di download. Yeay. Oke. Klik local download atau download anyway. Oke, mungkin itu saja. Pertanyaan kedua dari Sandi Aditama. Mas, itu gimana cara update lambang sama pemainnya? Oke, buat kamu yang mau update PS-nya, sudah beta buat videonya. Silahkan klik link di atas ini. Adi Septia, beli berapa bang laptopnya? Satu. Mau beli banyak? Lu kira obral apa? Tito YN, tanya dong, silahkan. Punya beli baru belum ada setahun, kenapa volumenya mentok? Suaranya masih kecil ya, barat masih volumenya setengah aja, atau memang seperti itu, atau bagaimana? Thanks. Buat kamu yang mengalami hal ini, coba diinstal pulang laptop Anda. Giovanni Natadika, terima kasih, sangat membantu. Sip, jangan lupa di subscribe channel ini. Fauji Restu, thanks bang. Danang Lukman, kalau Lenovo IdeaPad AMD Windows 8 bisa mah? Bisa. Oke, selanjutnya dari Amel Smart One. Wow, Smart One. Bos, siap anak buah.
numpang tanya, Crate itu kegunaannya untuk apa? Cari tahu sendirilah di Google. Save Asset. Bang, kalau Kelenovo G460 RAM 4GB, prosesornya Intel Core i3-380M. Mantap tuh bro, tapi pas masuk setting kok malah has stop working, gimana ya? Oke, mungkin kamu belum install Net Framework-nya. Selanjutnya dari Muhammad Azari Habibi. Bang, gimana cara download patch-nya yang terbaru? Tolong kasih tahu caranya, Bang. Sudah beta buat videonya, silakan dicek. Dari Khairul Ilmi. Online apa offline, Bang? Patch 2017-nya. Offline, bro. Ilham Panca Maulana. Kalau di PC bisa kan, Gan? Bisa, bro. Di laptop aja bisa, masa di PC enggak? Yang penting spesifikasi PC-mu mampu untuk menjalankan PS 2017. Dari ganteng aja, widih, ganteng aja nih. Ganteng aja, oke, fine. Namanya keren juga. Downloadnya berapa jam, Mas? Aku tanya beta sih. Terserah lu aja, mau 10 jam kayak mau 12 jam kayak 1 aja, terserah lu. Yang penting internet lu kuat untuk download, alias lancar. Dari Stefan Gis. Berapa kan harga laptopnya jadi pengen beli? Kalau harganya terjangkau, tanya di toko-toko laptop yang terdekat di kota kalian. Jangan tanya di sini, nanti harganya berbeda. Selanjutnya dari Anas Alibi. Bang Andi, emangnya nggak pakai power ISO misalnya? Mau pakai WinRAR, pakai ISO, bisa. Malah lebih mantap tuh kalau ISO. Dari Bintang Atoro. Intel Inside bisa nggak, Bang? Bisa. Tapi nanti mainnya lag, patah-patah kalau nggak tambah Nvidia. Dari Najwa Zahra. Mas, kalau laptop saya Asus RAM 2GB sama Intel Inside bisa nggak? Bisa, tapi mainnya juga patah-patah, nge-lag. Dari Jessica Christine. Bang, cuma download WinRAR itu dia kah, Bang? Dia doang kali? Atau download cracknya sama yang tambahan lainnya? Ya iyalah, harus download satu-satu. Oke, mungkin itu saja Q&A hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, jangan lupa komen di bawah. Oke, mungkin itu saja.